Kemenpora Republik Indonesia bekerjasama dengan Universitas Jambi menggelar acara seminar kewirausahaan dengan tema penumbuhan minat kewirausahaan di kalangan pemuda. Acara dilaksanakan di Universitas Jambi pada Rabu pagi dengan menghadirkan narasumber, pakar, dan praktisi kewirausahaan Kementerian Pemuda Olahraga Republik Indonesia, Dispora Provinsi, dan Wirausahawan Sukses. Puluhan mahasiswa Unjat tampak antusias mengikuti seminar ini. Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda Kemenpora Republik Indonesia Imam Gunawan mengatakan, seminar ini menargetkan dua hal, yaitu menumbuhkan minat wirausaha di kalangan pemuda, terutama di kalangan mahasiswa, serta memperkuat minat kewirausahaan pemuda. Imam mengatakan ini perlu adanya kolaborasi dari Kemenpora dengan pihak-pihak yang kompeten untuk menumbuhkan minat wirausaha. Karena tidak mudah melahirkan wirausahawan yang sukses. Kemenpora juga siap memberikan dukungan baik berupa permodalan ataupun promosi bagi wirausahawan yang ingin berkembang. Tadi menyatakan akan memberikan rekomendasi kepada Kemenpora untuk bisa diberikan bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Jika diperlukan permodalan, kami akan berikan. Jika diperlukan untuk misalnya mengakses pusat-pusat promosi juga akan kami bantu sesuai dengan kemampuan yang ada pada kami. Kira-kira demikian. Tim Liputan, Jambi TV.